Mas Uya. Ini apaan lagi nih? Enggak ada. Lo mau ngapain? Lo mau jodohin dia sama iya. dia? Iya. Apa? Enggak ada apa-apa. Mas Uya. Ini Nara, Mas Uya. Iya. Dia Nara, dia ini sahabat kami waktu SMA. Iya. Kita waktu SMA itu bersahabat bertiga. Oh, lo sahabat bertiga. Yeah. Jadi waktu SMA sahabat bertiga. Iya, yeah. Dan Susan ini adalah mantannya Mas Tumis. Waktu SMA. Oh, jadi dia mantan kamu. Oh, jadi ini mantan dia juga. Yeah. Oh, lo bersahabat bertiga terus oke. Iya. Ada apa ini? Duduk. Kamu duduk. Kenapa kayak gini? Oh, Nara enggak tahu apa-apa. Sebelah sini Susan. Susan geser. Oke, ini bawa ini apa nih yang dibawa ini? Bawa gini ya. Kamu tega apa? Ya, Mas Tinus. Kamu tega sama istri kamu. Kamu udah sama istrinya gak bisa ngasih apa yang dia mau. Kamu gimana? Siapa? Lu juga tega ngeliat bini diginin. Mas Tinus, kita sahabatan. Mungkin kamu belum pernah maafin aku sampai sekarang. Aku minta maaf. Karena dulu aku salah. Aku sungguh minta maaf. Tapi aku sayang sama Vio. Gini Vio, kamu nggak tahu pengorbanan dia selama ini. Dia sampai ke psikiater. Tapi dia pengen bunuh diri. Apa kamu tahu itu? Karena kamu malah senang-senang kamu selingkuh. Sampai mau bunuh diri. Ini. Jadi Vio ini sempat mau bunuh diri. Iya Mas. Okay. Ini kamu bawa apa nih? Bawa apa nih? Tuh semuanya. Soalnya ini apa sih ada baju? Ini baju ini. Jadi aku sama Mas Tinus pernah pacaran waktu SMA. Oke. Oke. Dan ini foto kita bertiga. Oh, ini ada foto ini beneran loh. Lucu. Mas, aku minta maaf. Terus itu baju apaan? Oh, jadi ini waktu kita lulus waktu SMA. Oh, ini waktu cari baju-baju. Oke. Oh iya. Nah, jadi sekarang mau kamu apa ya? Di sini? Ya aku mau di sini, aku mau ngebantuin Vio, Mas. Iya. Mau ngebantuin Vio untuk ujuk lagi kalian. Jangan ninggalin Vio. Oke, oke. Kamu memberikan video ke kita, maksudnya apa? Kita bisa setel ya? Bisa nggak? Ya, aku ada videonya. Oke. Aku udah capek hidup sendiri kayak gini. Mas Martunis udah mau pulang, lo nggak pulang. Kamu tahu nggak sih? Aku udah capek. Itu maksudnya apa? Kamu mencoba bunuh diri pada saat itu? Hah? Iya gitu? Gitu Nara? Iya, saya mencegah ya Mas. Saya minta maaf Susan. Saya gak bisa ninggalin istri saya Susan. Susan, saya gak bisa. Dan lo hamil apa gak sebetulnya? Lo hamil apa enggak? Kamu udah nikah siri apa belum sama dia? Nikah siri gak? Saya pacaran tapi saya belum pernah nikah siri okay. sama dia. Kata dia hamil? Dan dia katanya hamil. Udah hamil. Saya belum pernah bersetubuh sama dia. Gak ada ya. Tapi kamu sayang sama aku kan? Lo bohong berarti lo hamil? Oke. Maaf. Ya karena aku sayang sama dia. Jadi lo bohong? Maaf. Susan, saya gak bisa ninggalin istri saya. Udah, mending lu balik sama gue, bikin malu lu sini, tau gak lu? Hah? Jadi gak hamil? Dia gak hamil dan dia gak nikah siri ya, berarti dia bohong. Alhamdulillah. Gimana, Mi? Ya alhamdulillah kalau dia pada mau kembali, bos. Mudah-mudahan bisa ngambil hikmahnya dari perjalanan hidup pernikahannya gitu loh, bos. Udah, kasih kalian selesaikan. Iya. Kalian selesaikan berdua. Semoga fobianya juga bisa sembuh ya. Iya, ya nanti ke psikiater aja, psikiater. Ya. Nanti kita bantu sama-sama. Saya janji saya nggak akan ninggalin kamu, sayang. Biar mereka selesaikan, sampai ketemu lagi di rumah. Terima kasih.